Adalah penyelesaian masalah kerja berbasikan. Alright. Penggunaan teknologi terkini. Kemahiran kemahiran berkomunikasi. Kerja kebasukan, menyelesaikan masalah, insiatif dan usahawan, penggunaan teknologi lain, apa begini, rancangan dan pengurusan diri. Okay, bagus, terakhir. Keupayaan pembelajaran. Okey, bagus. Kan kemudian kerjaan kemudian boleh kerja yang satu kemudian berkomunikasi, dua kerja berpasukan, tiga penyelesaian masalah, empat ini inisiatif dan keusahawanan, lima penyelesaian keusahawanan diri, enam penggunaan teknologi terkini, nombor tujuh kebolehan pembelajaran. Okey. Raikan kemahiran kebolehan pekerjaan. Yang pertama, kebolehan berkomunikasi. Kedua, penyelesaian masalah. Ketiga, kerja sepasukan. Keempat, inisiatif dan keusahawanan. Kelima, perancangan dan pengurusan diri. Keenam, penggunaan teknologi terkini. Ketujuh, kebolehan pembelajaran. Pembelajaran. Keupayaan pembelajaran. Okey. Kau mana je? Okey. Kemahiran berkomunikasi. Okey. Pertama, kemahiran berkomunikasi. Kedua, penyelesaian masalah. Ketiga, kerja pasukan. Keempat, inisiatif dan usahawanan. Kelima, perancangan dan pengurusan diri. Keenam, penggunaan teknologi terkini. Ketujuh, keupayaan pelajaran. Okey, bagus. Saya Megan ini menyenaraikan kemahiran kebolehan kerjaan. Satu, kemahiran berkomunikasi. Kedua, kerja berpasukan. Ketiga, penyelesaian masalah. Keempat, inisiatif dan keusahawanan. Kelima, perancangan dan pengurusan diri. Keenam, penggunaan teknologi terkini. Ketujuh, keupayaan pembelajaran. Okey, bagus. Kemahiran berkomunikasi, kerja pasukan, penyelesaian masalah, inisiatif dan keusahawanan, perancangan dan
pengurusan diri, kegunaan teknologi terkini, keupayaan pembelajaran. Okey. Pemahiran kepada kerjaan. Satu. Pemahiran komunikasi. Kedua. Kedua, penyelesaian masalah. Ketiga, kerja berpasukan. Keempat, inisiatif dan keusahawan. Kelima, perancangan dan pengurusan diri. Keenam, penggunaan teknologi terkini. Ketujuh, keupayaan pembelajaran. Okey, bagus.